Kalau kemarin kalian nonton vlog aku yang sebelumnya, aku memberikan cuplikan bagaimana kompleks aku sudah di lockdown karena corona. Dan ini adalah hasil inisiatif dari 3 RW sekaligus di rumah aku, di kompleks rumah aku. Jadi niatnya hari ini mau ngobrol-ngobrol sama para volunteer yang ada di kompleks aku. Nah, mereka tuh berjaganya di pintu masuk sama pintu keluar. Tapi karena hari ini hujan deras, jadinya gak jadi ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Jadi situasinya kamu gak memungkinkan untuk ngobrol juga kan gitu. Jadi akhirnya di video yang akan kalian tonton berikut ini adalah juga hasil niatan dari aku sama itu juga untuk bagi-bagi kegembiraan sama mereka. Apakah itu? Langsung aja lihat yang dekat ini. Today kita mau jalan-jalan, kita mau berbagi. Ini ada masker yang sudah dibeli, nanti mau berbagi. Terus ini ada makanan, kita udah dirapihin kan, jadi kita masak-masak. Semoga mereka senang, oke? Mau bagi-bagi makanan. Hujan guys. Kita sedang menunggu bersama dengan Bapak RT. Oh, hujannya makin deras. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kenapa? Iya. Sampai dengan sukses.
God.